Syair yang salam yo samba, samo di samba kasa dunyo. Memprogramkan 10.000 hafiz, 10.000 hafiz dan hafiza untuk Sumatera Barat, khusus untuk Kota Solo. Mohon maaf Ibu Kepala, kita koreksi sedikit. Kita diberi tugas untuk menciptakan, menghasilkan hafiz dan hafiza sebanyak 600 orang untuk tahun 2019 ini. Dengan dilaksanakan wisuda hari ini, mudah-mudahan target yang diberikan kepada kita bisa terlaksana. Selanjutnya, selamat kepada anak-anak kita kelas 9 dan orang tua atau wali murid yang pada hari ini kita lakukan perpisahan. Kegiatan kita pada hari ini dan kegiatan pendidikan dan belajar mengajar di madrasah-madrasah mulai dari MI atau bahkan dari RA, MI, MTs maupun Madrasah Aliyah, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Kemenag tadi, sejalan dan segaris dengan kebijakan dan program visi misi pemerintah kota periode 2018-2023, di mana misi yang pertama dari pemerintah kota adalah peningkatan kehidupan beragama dan kebudayaan yang lebih baik di kota Solo. Ya Allah.